Sebelum admin masuk dalam pembahasan, harap penonton setia simak berita ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Dikutip zonajakarta.com, Malaysia seakan terhimpit oleh negara-negara tetangga di selatan dan utara yang melengkapi angkatan udaranya dengan pesawat siluman generasi kelima. Beberapa hari lalu, Thailand menyetujui alokasi dana bagi angkatan udara negaranya untuk pengadaan jet tempur baru. Alokasi dana senilai 413,7 juta AS$ itu diyakini Thailand bakal membeli F-35 Joint Strike Fighter yang dikembangkan oleh Lockheed Martin. Alokasi tersebut merupakan langkah awal Thailand untuk mengakuisisi 8 pesawat generasi kelima yang diyakini sebagai F-35 untuk menggantikan pesawat F-16B yang berbasis di Wing 1 di Nakhon Ratchasima. Alokasi tersebut bakal dihabiskan pada 2023 hingga 2026 untuk memperoleh 4 pesawat siluman. Sedangkan alokasi untuk 4 pesawat tempur lagi kemungkinan akan datang pada periode 2026 sampai 2030. Angkatan Udara Thailand akan membentuk 2 komite yang dipimpin oleh pejabat senior untuk meninjau pengadaan pesawat tempur generasi kelima. Jika kita perhatikan, cara pengadaan alutsista Thailand adalah dengan membeli sedikit dibandingkan dengan Malaysia yang membeli 18 pesawat sekaligus. Dilansir zonajakarta.com dari Defence Security Asia, langkah Thailand untuk mengakuisisi F-35 disebut mengikuti langkah Singapura. Pada 2018 lalu, Singapura memutuskan untuk melengkapi Angkatan Udara Republik dengan pesawat F-35B yang merupakan varian short takeoff dan vertical landing. Varian F-35B ini lebih mahal daripada F-35A yang mungkin diperoleh Thailand karena lebih strategis, karena pesawat dapat lepas landas dan mendarat di landasan pacu yang pendek dan tidak lengkap. Singapura, yang berpartisipasi dalam program pengembangan pesawat F-35, diharapkan mulai menerima pesawat generasi kelima mulai 2026. Sementara Thailand diharapkan mulai menerima pesawat tempur baru sebelum 2030. Melihat kondisi tersebut, Malaysia terkesan dihimpit oleh negara tetangga yang melengkapi angkatan udara mereka dengan pesawat tempur siluman generasi kelima. Media Malaysia tersebut lantas mempertanyakan dampak pertahanan pada Malaysia menurut kondisi tersebut. Sebenarnya, Malaysia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura dan Thailand. Kendati demikian, tidak dapat disangkal bahwa Malaysia juga memiliki perselisihan dengan kedua negara tersebut. Akankah pesawat tempur Malaysia saat ini seperti F-18D Hornet dan Suhoi Su-30MKM mampu bersaing dengan pesawat siluman yang akan digunakan negara tetangga? Media Malaysia tersebut menyebutkan tidak mau menciptakan perang dengan negara tetangga. Namun sejatinya, Malaysia tidak mau terkesan tertinggal dan ingin setara dengan negara-negara tetangga. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan berarti kita ingin berperang dengan negara tetangga, tetapi penting untuk memastikan kita selalu sejajar dan tidak tertinggal terlalu jauh, tulis media Defence Security Asia. Era pesawat siluman di kawasan Asia Tenggara yang dimulai dari Singapura kini tengah bergulir seiring rencana Thailand untuk memiliki 8 pesawat F-35A yang masing-masing diperkirakan bernilai 82 juta AS$. Negara tetangga lainnya, Indonesia, berencana untuk memiliki F-15X atau Rafale untuk angkatan udaranya. Harga per unit pesawat F-35 lebih rendah dibandingkan saat pertama kali diperkenalkan ke pasar pada tahun 2007, mencapai hingga 220 juta AS$ per unit, sehingga memungkinkan lebih banyak negara untuk memiliki pesawat tersebut. Menurut Angkatan Udara Thailand, dengan harga masing-masing 82 juta AS$, harga sebuah pesawat F-35A hampir sama dengan harga per unit varian pesawat Gripen terbaru di pasaran. Atas dasar itu, Angkatan Udara negara jiran kita kini gencar membeli pesawat F-35. Sehingga muncul sebagai negara kedua di Asia Tenggara setelah Singapura yang memiliki kemampuan jet tempur Invisible. Daripada menambah grip pada pesawat Gripen C, akan lebih baik jika membuat lompatan teknologi dirgantara dengan memiliki pesawat generasi kelima dan tidak terlihat berupa pesawat F-35 JSF. Angkatan Udara Thailand mengoperasikan 12 pesawat Gripen yang beroperasi dari Pangkalan Udara Surat Thani di Thailand Selatan. Media Malaysia tersebut lantas curiga jika Thailand sengaja menempatkan pesawat paling modernnya Gripen di selatan Thailand untuk memantau pergerakan pesawat Su-30MKM kami yang berbasis di Gong Kedak, Terengganu. Terlepas dari itu, era pesawat generasi kelima dan tembus pandang mendapatkan momentum di Asia Tenggara melalui keputusan yang diambil oleh Thailand pekan lalu.